All right, welcome back with me, Jerian, di Jerian's YouTube channel. Dan kali ini gue lagi di traveling. Nah, sekalian gue bikin content vision juga. Gue akan kasih lo 3 looks travel style versi Jerian. So, ini dia looks-looksnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Enjoy! Wih, sebelum nonton videonya, di-subscribe dulu dong ya, biar cepet 100k. Biar gue makin semangat gitu, jangan ditonton aja, tapi juga di-like, comment, dan juga di-subscribe, di-share juga ke teman-temannya. Semoga kalian mendapatkan... lagi bikin konten nih, capek banget kan? Makanya di-subscribe ya, biar kalian mendapatkan sesuatu yang positif gitu, dapat sesuatu dari video gue. Oke, okay, so, 1, 2, 3, enjoy the video. Subscribe! Ini look yang pertama di hari yang pertama buat travel outfit. Nah, di sini gue pakai baju biasa, kaos t-shirt aja. Di sini juga udaranya sejuk banget di Sukabumi, sepoi-sepoi. Jadi kalau saya pakai berlayer-layer kayaknya too much, akan keringetan. Walaupun di sini suhunya sudah agak dingin. Nah, kocannya gue pakai cargo pants warna coklat, my favorite. Ini caranya udah lama banget, like literally. Hey, hey, hey. Wah, ini nih jagoan gue nih. Alright, ada iklan lewat. Nah, ini caranya cargo pants. Kenapa kalau misalnya traveling lu bisa pakai cara cargo pants? Karena banyak banget kantong-kantongnya, lu bisa taruh handphone, lu bisa taruh misalnya pakai kayak gue punya DJI Osmo Pocket, lu bisa masukin, terus lu bisa masukin juga dompet dan lain sebagainya. Lebih enak gitu kalau travelingnya, lu pasti butuh banyak ini tuh kan, perintilan. Kalau sepatu, shoes, lu bisa pakai running shoes. Ini buat jalan enak banget, running shoes gitu. Kalau medannya yang simple kayak di sini, ini kan sebetulnya taman area rekreasi kan, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu challenging lah. Gua santai-santai, pakai running shoes aman. Dan pakai jamnya sama dong, jam yang berbentuk adventure banget pastinya. Jangan lupa sunglasses dan juga mask. So here is the look. Alright guys, so this is the second look dari travel style. Ini lagi di situ gunung dan subuh-subuh tadi kita berangkat dari jam 5 pagi sampai sini. Jadi sangat dingin banget, makanya harus menggunakan jaket. Nah, ini jaketnya jaket parka. Kalau naik di mana ada di Uniqlo. Gue suka banget bahannya karena bahannya tuh adem gitu. Di dalamnya tuh ada bagian katunnya. Terus ini pakai ya kaos biasa dan juga celana. Nah, ini juga celananya anti angin, jadi kalau misalnya tempat-tempat dingin kena angin gitu aman, dalamnya tetap hangat. Sepatunya pakai semi boot, pakai boots lah, ini sepatu boots lah itu. Ini Palladium, karena biasa kalau ke danau-danau gini yang banyak kerumputan pagi-pagi itu kan berembun ya, jadi biar jangan pakai sesuatu yang kayak canvas, Converse, sayang kamu gak pakai sepatu boots. Jadi kalau kotor-kotor kayak gini, tuh, it's okay, still fine. Pakai kupluk. Kalau dingin pakai kupluk aman. Ini dia. So here's the look. Oke, ada tambahan. Ini udah makin siang, cahaya udah makin terang. Biasa kan kalau udah di tempat-tempat begitu biasa pagi dingin, tapi siang-siang tuh makin panas. Tapi kalau ada kostum seperti ini, lo bisa nih linting aja, lebih fashionable. Tuh dua kali, ini dua kali looks-nya jadi berbeda. Terus juga jam lo bisa kelihatan. Jadi lebih asik kan, lebih fashionable. Kalau ini lo linting sedikit, kalau misalnya panas, lu buka pakai kaos deh. Ini ya, lu. Ini salah satu yang gue suka juga. Kalau gue pakai jaket, kalau gue nggak pakai, tinggal set sekali, kelar deh. Ya kan? Cakep. Itu dia tambahan look kedua.
lagi sunsetan. Sekarang ini di masih di Sukabumi, di Bumi Kopi. Nah, nonton nanti travel vlog gue yang gue traveling ke Sukabumi. Tapi ini dia looks gue yang ketiga buat travel style. Simple banget dengan kaos putih dan juga luaran ini jaket bahannya flanel, warna coklat. Dan juga masih pakai celana yang tadi yang vlog sebelumnya dan sepatu juga sama. Sudah simple sih kalau gue biasa traveling kayak misalnya 3 hari 2 malam kayak yang sekarang gue lakukan. Cuma bawa 2 celana sih. Dari yang look pertama busuk banget. Dari look yang pertama dan look kedua ketiga celananya sama. Biasa cuma ganti atasnya doang karena kan kita kalau traveling jangan bawa celana banyak-banyak ya gitu. Sepatu juga gue sih cukup banget kayak gitu. Mau nanya di mana tetap ini Uniqlo, my favorite Uniqlo. Ini celananya anyway, ini celananya sebetulnya celana anti wind, anti angin. Jadi kemarin gue sempat pakai ke Eropa, ini winter, ini enak banget. Celananya bener-bener hangat, lo nggak perlu pakai long john pun juga angin tidak tembus. Jadi buat kalian yang mau traveling, bisa banget celana ini jadi salah satu referensi dari gue. Kantongnya juga enak tuh, kantong kanan kiri buat dompet, buat handphone, kanan samping. Belakang juga ada. Beltnya juga udah ada dia langsung tuh. Tinggal di setting. Tinggal tet, kencengin. Fashionable gak sih? So here's the look. Look yang ketiga. Alright, itu dia looks-nya. Gimana buat kalian? Kalian suka looks yang satu, dua, atau yang ketiga? Coba komen di bawah. Juga kalau misalnya kalian ada inspirasi atau gaya andalan kalian kalau ketika travel, coba boleh juga share di bawah. Jadi bisa gue bisa baca juga. Viewers yang lain juga bisa baca. Jangan lupa di komen, di like, juga subscribe pastinya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Di konten-konten yang menarik. Kalau ada ide-ide, silahkan tulis di bawah ini. Always be careful, always your best. Asian video. Bye! Thank you.